Assalamualaikum guys. Bersama saya si bajunya seperti kau lihat tajuk. Hari ni aku nak masuk Azov Legend ni. HM M1 katin pendek kepada motor ni, dan aku nak servis sikit carburetor. Lalu apa-apa hal kita layan lagu ni dulu. Okey, jom. Okey, seperti biasa, aku nak buka exhaust ni dulu. Lepas tu baru kita buka inner tengah untuk servis carburetor. Sebab semalam aku basuh motor ni dan motor di unit semput-semput nak mati sebab air masuk dalam carburetor. So aku nak servis dulu lah, dah lama tak servis kan. Okey, apa-apa, kita buka exhaust dulu. Okey, sekarang kita nak pasang exhaust HM ni kepada motor ni. Okey, jom. Okey guys, telah pun siap pasang. Okey, korang boleh tengoklah. Nice kan? Okey, asalnya exhaust ni aku beli dekat kedai Cina tu. Dia jual untuk, ini adalah exhaust untuk Honda Wave. So aku beli manifold ni, aku pakai manifold motor aku lama. Aku pernah ada dulu exhaust Decatin macam ni, tapi nama dia adalah LG. So aku tukar je lah manifold dia. So nak cari dia punya original manifold payah sebab aku cari N28 punya. Sekarang ni aku dapat yang 32 dengan 30. So aku punya ni memang tak ngam sebab spek aku rendah je. So korang boleh tengok lah, aku custom dia punya ni supaya logo dia tak kena tau. Kalau korang boleh tengok lah, dulu aku pernah pakai, so logo dia lah macam nak pecah-pecah tak. So aku custom lah, bagi dia ke belakang sikit supaya logo dia cantik lah. Kau boleh nampak lah logo dia, logo HM M1 katin pendek. Okey, apa-apa hal kita dengar dululah dia punya bunyi dulu sebelum aku nak servis carburetor. Aku rasa bunyi memang lari kot. Sebab aku tak siap angin apa semua, aku terus ni terus start. Okeylah, jom kita dengar. Jomlah kita buka port pula, nak buka inner tengah supaya nak servis carburetor. Okey, jom. Okey guys, korang boleh tengok lah, memang kotor gila. Aku dah lama tak servis untuk carburetor ni. Memang terlalu gila punya lama. Korang boleh tengok lah, dia punya belah sini kotor. So apa-apa lah, kita servis carburetor dulu lah. Okay, jom. Okey, minyak yang ada dalam ni kita tak yang bazir. Kita just tuang balik lah supaya nanti kita boleh pakai lagi. Okey, kita nak update carburetor ni. Kita nak servis dia punya ni dalam dia. Tapi aku tak servis penuhnya. Aku tak pakai minyak petrol. Aku just servis biasa je. Tengok. Kau buka. So, aku pakai benda ni. Benda ni kira bagi dia jangan kotor sudah.
Okey, dah siap aku bersihkan semua. Pilot magic aku pakai 110 dan pilot magic aku pakai 22.5. So, apa-apa kita pasang balik lah. Jom. Okay, sekarang ni nak bagi minyak ni atas carburetor. Korang kena start dan korang kena tutup dia punya tu supaya minyak dia tekanan ada dan minyak boleh naik cepat lah. So jom kita buat. Jom kita siap angin jap. Belanja bunyi dia macam mana? Apa kuat dia boleh pergi? Okay guys, video kita sampai di sini saja. Aku harap korang berbuah hati dengan apa yang aku sampaikan. Jika korang ada cadangan untuk aku tambah untuk motor ni, korang boleh komen di bawah. Okey, seperti biasa, kalau siapa baru melihat video aku ni, korang boleh share, like, subscribe dan sebagainya. Aku Si Wajuna, jumpa lagi di video akan datang. Okey, bye bye. Tak ada yang